Halo telur, kembali lagi di channel Sandiki. Masih bersama Cak San dalam Car Mechanic Simulator 2018. Masih Cak San yang juragan pecel lele buka bengkel telur. Nah lur, aku di dalamnya mobil Morgan Aero SS Club D. Keren ya, merah-merah resi. Ada panel kayunya lur. Meskipun ini modelnya apa iki yo? Bordes juga gak salah ya. Besi, tapi tetap ada estetiknya di sini. Panel kayu. Merah-merah lur, bagus ya. Ini mobil bakal tak simpen lur. Perpaduan antara panel kayu, merah, stitching merah, jok merah dan warnanya gold. Guys, keren lur. Ya wis, di video kita kali ini kita bakal jalan-jalan lagi lur ke junkyard. Seperti biasa, mencari mobil bosok. Sesuai dengan judul, kita bakal cari mobil Aston Martin DBS tahun 2008. Langsung aja ya, ini dipindah dulu, terus kita langsung ngejang ya. Gas dulu. Oke dulur, sudah sampai di junkyard lagi ya lur. Langsung kita jalan-jalan mencari Aston Martin. Gak ada lur, kosong. Kosong, Aston Martin kosong. Wah ini kata, ada dua lur. Ini apa ini? Ini E92 2008, oh BMW M3 E92. Beli sekalian ya lur ya. Ini pasti Aston Martin ini. Loh, BMW juga lur. BMW E92. Ini sing biasa, ini sing WP. Oh BMW semua, Aston Martinnya kok gak ono lur. Beli dulu aja ya, gas. Kita butuh Aston. Ini lur, ketok lur, Aston Martin lur toh. Keren lur, ketok isan, langsung beli. Oke tuh lur, sudah sampai di garasi kita lagi ya, udah kembali kita. Ini mobil yang kita cari tadi, Aston Martin DBS. Tapi tulisannya kok DB11 ini? Mbulah, dia pakai V12 nya Honda. Sama tadi tak beli ini E92 tahun 2008 M3 E92. Ini yang seri E. E90 yang banyak dijual di sini. Ini yang E92 yang M3. Jadi dua pintu dia lur. Nah, ini tapi di video berikutnya lur. Ketoknya api iki lur. Engine cover lengkap. Bagus ini mestinya ini. Nanti gampang lah diganti mesin kalau enggak. Swapnya juga banyak aja lur. Ya kan, nanti di video selanjutnya setelah kita rebuild Aston Martin ini. Sekarang kita langsung aja ya, kita ngerjakan ini biar bisa dilihat. Selamat menikmati buat dulur-dulur semua. Gaskan dulu.
Oke, Dulur. Untuk bodi, kaki-kaki, interior semua sudah. Velg juga udah, ban udah semua. Udah bisa terlihat ya keseksian mobil ini sekarang. Guys, dia pakai V12 DOHC. Oh ya, V12 DOHC. Langsung kerjakan ya. Gas dulu. Oke, Dulur. Untuk mesin sudah jadi ya, Lur. Ini mesin favoritku, Lur. Sonda Air V12 DOHC. Ini AMG yang punya, Lur. Langsung kita pasang ke sana ya, Lur. Gas dulu. Oke, Dulur, sudah 100% semua. Siap kita lanjutkan ke chat. Terus langsung kemana-mana sampai ke track. Kemana-mana sampai. Ya ono dyno, ono testpad, Lur. Ya wis, guys ya. Oke, Dulur, sudah sampai di track lagi ya, Lur ya. Kita jalan-jalan, muter-muter dulu. Lu keren ya. Karepku iki tak warna British Racing Green. Masa koyo ngene British Racing Green iki, Lur. Gas langsung aja. Sambil jalan. 102,7 0200 6 simpan, kita balik ke garasi ya. Oke, Dulur, sudah sampai di garasi kita lagi, Lur. Keren ya. Karepku British Racing Green. Iki mbuh, iki British Racing Green apa enggak, Lur?
Kenapa kok gitu? Karena ya mobilnya Inggris lur, ya dikasih kembalikan aja ke warna royalnya. Keren lur. Keren, detailnya dapet, keren mobilnya. Sawo nang aku mobil koyo ini iki. Lho, sak stiker-stikere lho ono nang kene lho. Keren, keren wis menyenangkan. Ya wis sampai di sini dulu ya, kita rebuild mobil manual lur ya. Iya manual. Ya wis lur. Sampai di sini dulu kita rebuild mobil Aston Martin DBS ini. Nah, DBS tulisannya nang DBS. DBS, tapi nang ngene jenenge nang ngene kene. DB11, mbulah sakarepe. Ya wis, sampai di sini dulu kita rebuild mobil Aston Martin DBS ini. Di video selanjutnya kita nggak jalan-jalan lagi. Mobil sudah ada lur. Ini M3 tahun 2008. BMW M3 tahun 2008 E92. Nah, gimana keseruannya? Gimana nanti jadinya mobilnya ini? Bagus apa enggak? Ditunggu saja di video berikutnya. Makanya dulur, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng dulur. Biar ada notifikasi pemberitahuan kalau pas ada video baru dulur. Jangan lupa setiap hari setiap jam 12.15 siang pasti bakal ada premier video-video baru dari aku dulur. Ditunggu saja untuk jadwalnya, boleh dulur-dulur lihat di channelku, klik di video. Nanti bakal keluar semua di situ jadwalnya. Kalau perlu di set reminder atau di setel pengingat. Biar kalau pas waktunya premier nanti ada notifikasi juga dulu. Kalau dulur-dulur suka sama video-videoku, boleh dulur-dulur tekan tombol like. Kalau dulur-dulur mau kritik, saran, komen atau mau request modifikasi mobil apa, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk share ke semua sosial media yang dulur-dulur punya, biar semua orang juga tahu dulu. Ya wis, sampai situ dulu ya kita rebuild mobil ini. Mohon maaf masih banyak kata-kata yang salah. Cak San pamit. Wassalam.